masuk ke dalam 300 desa desa wisata Hadi 2021. Ekowisata mangrove ditutup pada awal tahun 2002 kemarin. Ya pas tahun baru itu sudah mulai tutup. Dikarenakan adanya fasilitas yang berupa jembatan-jembatan penghubung antara jalur 1 dan jalur 2, yaitu jalur yang ke kafe atau warung dan jalur ke menara pandang, itu mengalami kelapan. Perbaikan itu sendiri sering kita lakukan, yaitu dengan mengganti beberapa fasilitas yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan kita ganti dengan yang baru. Untuk bantuan dari pemerintah desa dalam perbaikan ini belum ada. Pemerintah daerah pun juga belum ada. Harapan kedepannya yaitu adanya perbaikan kepada fasilitas-fasilitas yang sudah pada ambruk dan lapuk. Jadi kita berharap dari pemerintah desa atau pemerintah daerah bisa melihat keadaan kita di sini agar dapat wisata ini berjalan terus dan menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut.